Saya yang coba komentar bahasa ini, saya kan belum pernah haji. Kenyataan bahwa justru pembahasan haji ini untuk kita yang belum haji. Al-ilmu qabla qabri wal amal. Ilmu itu justru memang sebelum berucap dan sebelum beramal. Ya, jadi persepsinya justru harusnya memang sebelum berangkat kita belajar dan harapannya mudah-mudahan semakin besar cita-cita itu, keinginan kita semua, sehingga semakin kuat doanya, harapannya kepada Allah untuk bisa jadi pelajari tinggal yang mau. Dan saya ulangi kembali, sebagaimana yang telah saya tekankan di pekan yang lalu, belajar tentang haji dengan detail dari berbagai sisinya di masa ini mungkin betul-betul sangat ditekankan, karena apalagi. Apalagi di masa ini, sudah sejak sekian tahun lalu sih sebenarnya, fenomena yang kita jumpai, coba untuk perhatikan. Karena, ya karena mekanisme yang dibuat ya. Bahwa pada umumnya yang berangkat haji itu kan sudah lanjut usia, betul kan? Ya tidak, pada umumnya. Karena mekanisme lah, kita bicara masalah. Yang akibatnya membuat sudah enggan untuk belajar, bahkan enggak bisa belajar lagi. Sudah tinggal ikut-ikut doang. Melaksanakan ibadah hajinya cuma ikut-ikutan aja kebanyakan orang bagaimana, ya dia begitu. Bukan betul-betul berdasarkan ilmu. Ya. Makanya kalau untuk perhatikan, kadang sebagian masyarakat kita yang berangkat haji, sejak dari awal sebelum berangkat haji sudah salah cara syar'i. Belum berangkat haji, sudah melakukan kesalahan. Kalau kita betul-betul dengan taufik dari Allah punya bekal ilmu yang mantap, benar dan baik, maka kita akan betul-betul jauh dari hal-hal yang merusak ibadah itu, jauh dari ya keinginan untuk pulang supaya disebut haji lah, terus besar harapan untuk mabrur pulangnya itu betul-betul. Jadi karena ini kesalahan. Kalau saya tahu bahwa sebagian kita lembaga lembaga itu menyelenggarakan manasik, tapi karena yang sudah tua lanjut usia mana kuat lagi, mencerna itu kan sudah lemah. Allah mengasihkan dari tua. Banyak kita yang masih muda ini belajar manfaatkan waktu sebaik mungkin, belajar dimanfaatkan. Enggak sekarang mungkin 10-20 tahun yang akan datang mungkin kita akan merasakan haji insya Allah, dan belajar di masa muda itu seperti nafas alam hajar memahat di atas batu lama akan nyetel. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di syarat haji. Orang mu'alli Aminah Allah, tulis berkata Aminah Allah, al-mas'alatu rabi'ah syurutul haji. Permasalahan yang keempat, syarat-syarat haji. Dan syaratu li wujubil haji khamsata syurutin. Dipersyaratkan wajibnya haji itu lima hal. Perhatikan, sekarang pembahasan kita syarat sahnya haji.
syarat sahnya haji. Artinya haji sah dengan terpenuhi lima ini. Pertama, Islam. Sehingga tidaklah ada kewajiban bagi orang non-muslim, tidak sah pula darinya, karena Islam merupakan syarat sahnya ibadah. Yang kedua, berakal, kata penulis Abu Nawawi. Maka tidak ada keharusan haji bagi yang majnun, hilang akalnya. Wala yasihu minhu fi hali jununihi, sah sama sekali ketika dia tidak warasnya. Karena akal itu merupakan syarat bagi yang wajib menjalankan syariat taklif. Tanda wal majnun, ada pun ODGJ, gitu ya. Betul. ODGJ laisa min ahli taklif. ODGJ itu bukan termasuk golongan yang wajib menjalankan syariat. Salah. Ya, gugur kewajiban syariat dari mereka. Terangkat catatan amal dari mereka hingga mereka sadar waras. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Pena, catatan amal itu diangkat dari tiga golongan. Animatin, dari orang yang tertidur hatta yastayqiz, sampai dia terjaga. Wanisoli, dari anak kecil sampai baligh. Wanil majnun, dan dari ODGJ hatta yabligh, sampai dia waras. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berakal. Syarat yang ketiga, al-bulugh. Balighnya usia seseorang. Ini syarat sahnya haji. Ketika telah balighnya seseorang. Baik. Teman-teman, barakallahu fikum, balig. Balig. Balig itu adalah apa balig? Usia seseorang yang pada saat itu dia telah wajib menjalankan syariat. Itu balig. Itu balig. Yang di usia itu dia wajib menjalankan syariat, menjauhi larangan. Balig itu, teman-teman, barakallahu fikum, diketahui dengan beberapa tanda, tiga tanda dan empat, tiga untuk pria tambah satu untuk wanita. Ini tambahan catatan untuk mengingat kembali. Untuk yang lupa silakan dicatat kembali. Balik diketahui satu, salah satu dari tiga. Satu untuk laki-laki ya, izar, keluarnya air mani. Nabatul ana, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, sempurnanya usia 15 tahun. Ini tiga tanda. Tambah satu lagi khusus untuk perempuan, yaitu keluar darah haid. Ini empat tanda. Salah satunya terjadi pada seseorang, maka dia telah balig. Dan yang ini kan dengan usia balig adalah di saat itu telah wajib baginya menjalankan perintah, menjauhi larangan, mulai tercatat seluruh amal perbuatannya baik buruk. Itulah balik, telah sampai usia dicatatnya amalan. Sehingga kata penulis, tidaklah ada keharusan haji bagi as-sabi, anak yang di bawah usia balik, karena mereka bukanlah termasuk golongan yang wajib menjalankan syariat. Sebagaimana telah dalam hadis yang telah berlalu, Nabi bersabda, Rasulullah al-Qalam, pena catatan amal diangkat dari tiga golongan. Salah satunya, sabi anak kecil sampai dia balik. Akan tetapi, perhatikan garis bawahi, kata syir, kata penulis, kalau seorang anak yang belum balik tersebut ikut menunaikan haji, maka hajinya sahih, hajinya benar. Bisa dipahami ini? Dia hajinya benar kalau memang pelaksanaannya benar. Sama seperti sholat, anak sholat dibawa balik kan tidak ada keharusan, betul tidak? Dia nggak sholat bersandar,
Betul tidak? Nah, tapi kalau dia sholat, sholat yang benar, sah tidak? Sah. Nah, begitulah masalah ini. Kalau ada di bawah usia balik, dia haji, sah ini hajinya. Akan waris akan tetapi hendaknya diniatkan oleh walinya. Karena anak yang kecil itu belum bisa untuk memajin, membedakan dan menjalani sebuah keharusan terkait dengan niat. Kemudian catatan lainnya kata penulis, kalau anak kecil yang haji itu belum teranggap menggugurkan kewajiban haji dalam Islam bagi seseorang. Artinya bahwa masalah ini memang tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa dia kalau sudah balik nanti tetap wajib untuk haji. Karena itu bukanlah perkara teranggap melepaskan kewajiban haji dari pundaknya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, alihada hajj? Apakah bagi anak kecil ini ada kewajiban ada hajinya? Boleh baginya menunaikan haji?" Nabi bersabda, "Na'am, walak ajr, walaki ajr." Dan benar ada dan pahalanya juga untukmu wahai ibu. Ini sabda Nabi kepada ibunya. Walikauli sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma shabi hajja thumma baligh thumma balagha fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma abdi hajja thumma aqtaq fa alayhi hajjatun ukhra. Anak kecil manapun yang menunaikan haji lalu dia balik, maka wajib baginya menunaikan haji selanjutnya. Ini catatan tadi. Ini dalil untuk tadi yang kita katakan bahwa anak balik yang telah haji itu belumlah menggugurkan kewajiban haji kalau dia telah dewasa. Jadi dia juga muda yang haji, ya, maka itu tidaklah menggugurkan kewajiban haji kalau dia telah merdeka. Ini balik. Syarat yang keempat, al-hurriyah, merdeka bagi status budak. Ini tentunya wawasan bagi kita. Dan pada prakteknya tidak ada di masa kita perbudakan. Kata penulis, Alhamdulillah, fala yajibu al-hajj al-abdi. Tidak ada kewajiban bagi hamba sahaya untuk menunaikan haji. Ya, lalu memluk layak itu syai'ah. Karena statusnya budak yang tidak ya, memiliki kewenangan terhadap dirinya sama sekali. Akan tapi kalau dia menunaikan haji, maka hajinya sahih. Ya. Bila dengan izin tuannya. Dan para ulama kata penulis telah sepakat bahwa annal maghlub budak hamba sahaya bila haji di saat statusnya masih budak lalu dia dimerdekakan atau dia merdeka beberapa saat setelah itu, maka wajib baginya menunaikan haji Islam, haji yang wajibnya. Tidak wujud illa dzalika sabila, jika didapatkan olehnya untuk menunaikan haji itu kemampuan, sehingga tidaklah dianggap gugur kewajiban haji ketika dia tunaikan di masa statusnya sebagai budak hamba sahaya. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang telah berlalu, wa ayyuma, kata Nabi SAW, budak manapun yang haji lalu dimerdekakan, maka wajib baginya menunaikan haji yang lain. Baik, merdeka. Yang merdeka di sini maksudnya bebas dari status budak, ya. Baik, yang kelima kata penulis, hamdalah, syarat yang kelima al-istita'ah. Ini yang perlu kita cermati bersama. Syarat haji yang kelima al-istita'ah, kemampuan, memiliki kemampuan. Baik, kita akan cermati dan detailkan pembahasan tentang syarat yang kelima ini al-istita'ah. Perhatikan teman-teman, barakallahu fikum. Kata nulis liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kewajiban terhadap manusia untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menjalaninya. Kalian tandai pada ayat isi pendalilan di kalimat
manistato'ah, manistato'ah, di situ sisi pendalilannya, manistato'ah, Ali Imran 97. Maka bagi yang fagharu mustati' maniya bi'an kana la yamliku zadan yaktihi wa yakti maya'u au kana la yamliku ra'ilatan usiluhu ila Makkah wa turadduhu au badaniya. Maka fagharu mustati' maniya yang tidak memiliki kemampuan secara finansial, itu tidak lagi wajibkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan melebihi kemampuan yang wajib dia penuhi untuk nafkah keluarganya, atau tidak memiliki kemampuan untuk kendaraan ya, untuk agar sampai ke kota Mekah dan kembalinya transportasi ya, atau kemampuan secara fisik ya, kemampuan secara fisik juga demikian. Misal bagi orang yang tua selama hidup usia ini gugur kewajibannya, au mariyadan, seorang yang sakit yang dan tidak mampu untuk mengendarai alat transportasi kendaraan-kendaraan, atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan jauh, atau juga garis bawahi termasuk gugur ya, dianggap tidak mampu bila adanya ancaman di tengah perjalanan. Misalnya kalau kita sekarang ini bisa kita tafsirkan dengan peperangan dalam perjalanan atau melewati wilayah perang, ini kan waktu tidak aman. Jadi bahami, kalau zaman dulu kondisi tidak aman itu sangat gelap karena banyaknya perompak-perompak padang pasir. Kalau sekarang mungkin yang perampok-perampok itu enggak, tapi dikiaskan dengan perang ke Mekah atau ke Arab itu dengan melewati jalur atau wilayah-wilayah yang terjadi peperangan. Ini kan enggak aman. Ini gugur kemampuan. Baik. Atau kata beliau juga di sini adanya perampok di jalanan, atau juga wabah, adanya penyakit yang menyebar seperti yang baru saja kita lewati pandemi misalnya ya, atau selainnya dari perkara-perkara yang dikhawatirkan ya, bagi orang yang ingin menunaikan haji terhadap dirinya, harta bendanya, sehingga dengan kondisi-kondisi tersebut tidaklah wajib baginya menunaikan haji sampai mampu akhirnya menjalankan. Baik. Waqad qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di surah Al-Baqarah 286, Allah tidaklah membebani atau mewajibkan seseorang kecuali atas kemampuan. Baik. Teman-teman, barakallahu fikum. Perhatikan catatan pada di sini, perhatikan dengan baik bahwa kemampuan yang diinginkan dalam hal ini, kalian juga diisyaratkan oleh penulis. Lalu kalau ingin menggarisbawahi kalimat penulis dari atas itu, bukan mustati ma'liyan bi'anna kana la yamliku zadan yaktihi wa yakti mayya'udhu, ditandai kitabnya ditampilkan di atas itu betul yang pada kalimat diankan lagi yang berusa dan yang tinggi wajib mayarulu. Nah, di situ diterjemah dia tidak memiliki kemampuan lebih ya untuk menanggung nafkah atau nafkah dirinya atau nafkah orang yang dia tanggung dari keluarganya. Begitu menerjemah orang lebih di buku kalian ya. Betul ya. Di sini insyaallah teman-teman nanti bahwa kemampuan secara finansial dalam masalah ini, kemampuan finansial dalam masalah haji, nanti saya ingin oleh kalimatnya, kemampuan finansial untuk masalah bukanlah yang bersifat kemampuan yang abadi, yang permanen,
Bukanlah maksudnya hanya bagi orang yang secara finansial dia kaya raya. Bukan. Perhatikan teman-teman. Tidak seperti itu. Para ulama mengatakan walaisal muradu ayakuna indahu naqdun aw mata'un yakfihi 'ala ad-dawam abadan. Walau qila bihi lamma wajaba al-'adl 'ala ahad. Walau kana aghna an-nas li'annahu rubbama tazid al-fujur wa turfa al-as'ar al-ma'isha wa yatul al-umur wa kana hadha la yumkinu waqtuhu. Bukanlah maksudnya kemampuan dalam masalah ini secara finansial, ini orang memiliki harta yang terus menerus dia punya harta. Nah, karena kalau seandainya ini yang diinginkan dengan kemampuan finansial dalam haji, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Atas sekalipun orang yang kaya sekalipun, karena orang kaya kadang kan naik turun kebutuhannya. Ya tidak? Naik turun kebutuhannya, kadang harga naik, kadang turun, dan ya umur juga terus bertambah, dan terus tidak bisa dijadikan ketentuan masalah seperti ini. Kalau para ulama, oleh karena itulah sebagai ulama kita mengatakan ya bahwa ukurannya mayakfihi wa a'ila mayakfihi wa a'ilatuhu ila ayyurja minal hajj. Yaitu kemampuan yang dia bisa memenuhi hajatnya, kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, ya, lalu lebih dari itu untuk dia berangkat dan pulang di saat wajibnya haji. Faidakan indahu minan nafaqah, kalau dia punya nafkah lebih untuk keluarganya, hatta yarji'a minal hajj, sampai dia kembali, dia tinggalkan nih keluarganya, nafkah uang sampai dia kembali. Wa zada ala dzalika syai'un yakfihil hajj, kemudian lebih dari itu sebagai bekal dia untuk haji, orang yang seperti ini wajib haji. Paham tidak? Jadi kemampuan finansial ini adalah kemampuan yang dia punya kemampuan lebih dari kemampuan dia untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, ya, dan dia punya bekal untuk perjalanan haji. Udah, itu aja. Jadi seandainya nih ini bulan haji, ada di antara kita Allah mudahkan rezekinya punya uang ratusan juta hanya di bulan ini, dia bukan orang kaya, bukan orang kaya, maka di saat itu dia wajib haji. Paham? Kemampuan ini yang diinginkan dalam masalah finansial. Kemudian kata penulis, al-istita'ah, kemampuan juga termasuk kelapangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Baik. Teman-teman, barakallahu fikum. Ya. Dalam kitab Syarhul Mumtin, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ini saya tambahkan faedah. Dinukil dari kitab Syarhul Mumtin di Fadilatul Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ini layak untuk masyarakat kita ketahui. Ini yang mau berangkat haji. Bagaimana kalau ada di antara yang ingin berangkat haji itu punya hutang? Ini penting. Kata beliau rahimahullah, wa idza kana 'ala insan daynun fala hajja 'alayhi. Sawa'u kana halan aw mu'ajjala. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada seseorang yang masih ada hutangnya yang belum dia lunasi, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia. Tidak ada hajinya. Ya? Tidak ada kewajiban haji. Mau saat itu atau mau dia tunda, tidak ada. Kecuali bagi orang yang memang wawa yaglubu ala dhamnihi annahu yufihi idha halal ajil wa idha ru'ad ma ya'ujju bihi fa'ina idin naqum yajibu alaiha. Kecuali bagi orang yang punya prediksi kalau pulang nanti dari haji bisa dia bayarkan hutang itu, dia punya kemungkinan kuat jelas pendapatannya.
Dia mengatakan, ada yang bertanya, faidah kalau Pak Allah, kalau ada sahib, kalau yang memiliki hutang, yang punya uang, yang memberikan hutang, kemudian orang yang memberikan hutang mengizinkan dia untuk haji dengan uangnya. Uangnya pakai dulu untuk haji, nggak apa-apa, haji lah dulu. Paham nggak ini kasusnya? Kata saya, di awal masalahnya laisat idnan atau idnin, hanya tetap tidak wajib dulu, nggak boleh haji dalam keadaan punya hutang. Karena masalahnya bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh pemilik harta, pemilik hutang. Masalah permasalahan ada di kewajiban yang ada di pundak kita. Dimaklumi bahwa yang punya hutang, apabila dia mengizinkan orang yang berhutang kepadanya untuk menunaikan haji, maka kewajiban hutangnya kan tidak lepas, tetap ada di pundaknya. Bal yabqi ad-dain fi dhimmati, hutangnya tetap ada yang harus dia bayarkan. Ya. Maka yang paling baiknya kata beliau aqdi ad-dain awwalan. Uangmu bayarkan dulu hutang, lalu cari lagi uang untuk haji. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin beliau nasihati, "Law laqita rabbaka qabla an tahujj" lam yamna'uka min dhalika illa qada' ad-dain. Seandainya engkau berjumpa dengan Rabbmu dalam keadaan belum haji, ya, itu tidak masalah. Ketimbang engkau menghadap Rabbmu membawa hutang. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Fa innaka talaqi rabbaka kamil Islam. Engkau tetap dianggap menghadap Rabbmu dalam keadaan muslim yang baik, karena engkau tidak haji karena enggak mampu. Tapi engkau ketika menghadap Rabbmu dalam bawa hutang, itu lain lagi ceritanya. Ada, bisa dipahami? Jadi kalau yang punya hutang, maka dahulukan apa? Bayar hutang. Walaupun apa? Walaupun yang punya hutang mengizinkan. Ini ada loh di masyarakat kita seperti itu ya. Baik, masih penjelasan tentang kemampuan. Kata Syekh Hafidzullah setelah itu, dan termasuk makna kemampuan bagi wanita adalah adanya mahram yang menemaninya untuk safar menunaikan haji. Karena tidaklah dibolehkan safar bagi wanita tanpa mahram. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhiri an tusafira safaran yakunu thalathata ayamin sa'idan illa wa ma'a abuha wa ibnuha wa zawjuha wa akhuha wa dhu mahramin minha. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melakukan safar perjalanan jauh di pada 3 hari atau lebih, kecuali bersamanya bapaknya, anak laki-lakinya, suaminya atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya. Di sini riwayat Abu Daud dan disyarahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang wanita yang berkata kepada beliau, inna imra'ati kharajat hajah, sungguhnya istriku ingin menunaikan ibadah haji, dan aku telah diwajibkan untuk tercatat sebagai pasukan untuk perang, pasukan perang. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, intalib haji ma'aha, pulanglah dan hajilah bersama istrimu, yakni bersamanya, yakni istrimu.
Lalu kata penulis, tapi kalau si wanita menunaikan haji tanpa mahram, hajinya sah, akan tapi dia berdosa. Baik. Masalah, ini masalah selanjutnya, teman-teman, barakallahu fikum. Sama ya, umroh juga demikian. Wanita yang menunaikan haji atau umroh tanpa mahram. Ya. Ini masalah bukanlah masalah yang disepakati para ulama sah tidaknya untuk haji atau umrohnya. Ada tiga pendapat masyhur di tengah ulama kita dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menjadikan mahram bagi wanita ini syarat sah. Jadi syarat sah. Tidaklah sah hajinya seorang wanita tanpa mahram. Pendapat yang kedua mengatakan la yustaratu liwujubil hajj wujudul mahram. Tidaklah menjadi syarat sahnya haji ada yang mahram, akan tetapi sebuah keharusan untuk safarnya, untuk syarat safarnya. Sehingga kalau dia haji tanpa mahram, hajinya sah, tapi dia berdosa karena melanggar perintah Nabi untuk safar tanpa mahram. Pendapat yang ketiga, teman-teman barakallahu fikum, mengatakan bahwa keberadaan mahram bukanlah sebuah keharusan, bukan pula sebuah kewajiban. Karena apabila seorang wanita menunaikan haji bersama dengan banyak orang, juga para wanita lain, makmunah yang amanah, yang baik, yang bisa menjaga diri, mukminat, maka yang seperti ini boleh. Ini pendapat yang ketiga. Selagi tidak sendirian, dia ada rombongan. Ya. Baik, teman-teman, barakallahu fikum, ini tiga pendapat yang masyhur di antara para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari tiga pendapat ini, kalau penulis condong kepada pendapat yang kedua. Ini penulis kitab. Dan inilah pendapat jumhur. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah mempersyaratkan dengan tegas adanya mahram. Adanya mahram. Adapun hadis tadi dalam kitab, perhatikan dalam kitab, ada seorang yang mengadukan kepada Nabi istrinya ingin haji, lalu Nabi suruh pulang temani istrinya untuk haji. Ini adalah terkait dengan safarnya, bukan hajinya. Ini terkait safarnya, perjalanan hajinya, bukan ibadah hajinya yang mengharuskan adanya mahram. Bisa dipahami? Ya, karena kan Nabi waktu itu berada di kota Madinah. Madinah ke Mekah kan sudah safar itu. Makanya sahabat ini disuruh Nabi menemani istrinya. Ya, dari Madinah ke Mekah kan safar. Karena di Mekah sahabiah, ketika di Mekah mereka itu haji, tidaklah dipersyaratkan adanya mahram. Maka kalau pembahasannya di luar hukum asal, kan hukum asal haji nih, yang hukumnya sama, mau safar, mau mukim kan sama pembahasan syarat-syarat itu kan hukumnya sama. Nah, apabila ada hal yang terkait dari hukum asal, dari keumuman tadi, maka harus ada dalil khusus. Jadi kalau mahram ini ya sebuah syarat untuk haji, maka sebenarnya tidak terkait dengan safar mestinya. Harus memang menjadi syarat haji bagi wanita adanya mahram. Tapi tidak. Karena terkait dengan safar, maka berarti ini bukan kaitannya dengan haji. Tapi terkait dengan safarnya. Bisa dipahami? Oleh karena itulah, pendapat yang rajih insyaAllah ta'ala, haji atau umrohnya sah. Tapi dia berdosa dengannya.
karena tidak dengan mahram. Oleh karena itulah di sini sebagian ulama seperti penulis menjadikannya sebagai kemampuan, masuk dalam kemampuan bagi wanita yang enggak punya mahram, ya, dia teranggap belum mampu untuk haji. Belum mampu untuk haji. Itu yang rajin insyaallah taala dalam masalah ini, ya. Baik, jelas teman-teman? Kita lanjutkan permasalahan yang kelima. Kata tulis al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, hukmul umrati wa adillatu dzalik. Hukum umrah dan dalilnya. Kita pindah ke hukum umrah. Kita masih pendahuluan ya tentang hukum ya dan syarat-syaratnya. Nanti yang asik itu adalah kalau membahas tata caranya. Insyaallah nanti kita pakai kain ihram. Ada kain ihram enggak, teman-teman? Ada? Insyaallah udah siap ya, Lutfi. Ya enggak apa-apa kalau enggak ada, pakai kain sarung aja. Baik, untuk latihan gantian nanti insyaallah. Kita pindah ke masalah umrah, kata penulis, hafizahullah, umrah diwajibkan bagi yang memiliki kemampuan sekali dalam seumur hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Ya, dan sempurnakan haji serta umrah karena Allah. Nah, di sini teman-teman barakallahu fikum, tentang hukum haji, penulis menguatkan hukumnya wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup, berarti sama dengan hukum haji. Umrah dan haji hukumnya sama-sama wajib sekali dalam seumur hidup. Memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan umrah itu tidak wajib tapi sunnah. Ya, karena tidak disebut dalam penjelasan Nabi tentang rukun Islam. Nabi SAW dalam rukun Islam mengatakan haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Sebenarnya ada beberapa riwayat ya bahwa tentang rukun Islam itu di rukun kelima Nabi SAW dalam beberapa riwayat menyebut dengan kalimat umum. Rukun Islam kan yang lima itu ya, anta syahada an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita. Ini wa tahujja dengan lafaz wa tahujjal baita. Ini istata'a ilaihi sabila. Siapa yang haji ke Baitullah, untuk siapa yang mampu untuk haji ke Baitullah. Ini dengan kalimat haji. Nah, ada kalimat umum. Yani yang ke Baitullah bagi yang mampu, mendatangi Baitullah bagi yang mampu. Dan ayat ini menjadi ayat yang paling kuat untuk mengatakan umrah itu wajib karena Allah menggandengkannya perintah haji dan umrah sekaligus dalam ayat. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Disebut umrah juga, berarti haji umrah sama dengan haji. Perintah dari Allah. Dan asal perintah hukumnya apa? Wajib. Ini ayat yang paling kuat. Sudah isya kan? Hah? Kita lanjut dulu ya. Itu syad itu sendirian dia. Mukhalafatul aksar. Dalam ilmu hadis, da'if. Sendirian kan, belum ada yang lain. Baik. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Aisyah bertanya kepada beliau, apakah bagi wanita ada jihad? Kata Nabi SAW, iya, wajib bagi mereka untuk berjihad yang tidak ada perang padanya, yaitu haji dan umroh. Nah, ini jelas. Umroh berarti hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Dan juga berdasarkan sabda Nabi kepada Abu Razain, kepada ketika ditanya tentang ayah yang tidak mampu untuk haji dan tidak mampu pula untuk umroh, kata Nabi SAW, hajja an abika wa'tamir, tunaikan haji atas nama bapakmu dan umrohlah karenanya. Wa'tamuha talata, dan haji umroh rukunnya ada tiga, ihram, tawaf dan sa'i. Nanti insyaallah akan kita detailkan di manasik ya. Baik, teman-teman, saya tambahkan faedah tentang haji dan umroh secara hukum. Masalah hukum haji dan umroh. Mana yang lebih didahulukan?
faedah tambahan. Antara haji dan umroh, mana yang lebih didahulukan? Pertama, kalau bisa dilaksanakan sekaligus dua-duanya, itu yang lebih utama. Bisa nggak umroh dan haji sekaligus? Bisa, pada musim haji. Kalau antum haji, kalau seorang haji mengambil manasik, tamattu dan qiran, dia sekaligus umroh. Nanti kita akan bahas manasik haji. Manasik haji atau cara haji tiga. Ada tiga cara haji. Tamattu, qiran, ifrad. Dua cara haji yang disebut tamattu dan qiran, ini adalah haji dan sekaligus umroh. Nah, ini yang pertama. Kalau bisa sekaligus umroh, selesai, berarti gugur kewajiban umrohnya sekaligus. Ya tidak? Ya, ini yang pertama. Ya. Kedua, jawaban yang kedua. Kalau secara hukum maka haji itu lebih tegas dan disepakati, tidak ada silang pendapat di antara para ulama akan kewajibannya dibandingkan umroh. Kalau umroh hilang kewajibannya. Ada sebagian ulama tidak mengatakan sebagai sebuah kewajiban. Secara hukum maka haji yang didahulukan karena status hukumnya yang seperti ini. Kalau secara hukum, tapi pada pelaksanaannya, perhatikan teman-teman, pada pelaksanaannya boleh saja bagi kita untuk mendahulukan umroh dibandingkan haji. Apalagi jika bekalnya memang hanya cukup untuk umroh, belum cukup untuk haji. Atau karena sering yang kita alami antrian haji harus menunggu belasan puluhan tahun. Ya, kesimpulannya tidaklah ada masalah, tidak ada larangan sama sekali kalau mau umroh dulu. Atau seandainya ada seorang dia tahan umroh, nggak mau umroh dulu, dia alasannya dia mau kumpulkan dananya untuk haji dulu, boleh tidak? Boleh saja alasan seperti itu. Ya jelas dia niatkan ini dana dia kumpulkan untuk menunaikan kewajiban haji, dia ingin menunaikan haji. Jadi karena tidak ada dalil mana mesti yang didahulukan, tergantung kemampuan seseorang. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi boleh juga umroh tanpa haji didahulukan dari haji, ya. Namun hanya menggugurkan kewajiban umroh, belum hajinya. Masalah yang terakhir, ya. Belum. Masalah yang keenam kata penulis. Iya, masalah terakhir kan? Iya, masalah yang terakhir. Miqat haji, kata penulis hafizallah al-mas'alatu sadisa mawaqitul hajj wal umrah. Masalah yang keenam, miqat haji dan umrah. Miqat secara bahasa batasan. Secara syar'i miqat adalah tempat-tempat atau waktu-waktu khusus untuk ibadah tertentu. Maka miqat terbagi menjadi dua, miqat zamani, miqat makani. Miqat terkait dengan waktu, miqat terkait dengan tempat. Adapun miqat terkait dengan waktu untuk haji dan umroh, ya, umroh waktunya boleh sepanjang waktu. Adapun haji, maka miqat waktunya, batasan waktunya itu telah dimaklumi, tidak sah haji kecuali pada waktu yang telah Allah tentukan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada maklum pada bulan yang telah dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musim haji. Inilah sekarang. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita sudah tiba di musim haji. Miqat apa yang namanya? Miqat apa namanya ini? Miqat zamani. Adapun miqat makani, miqat batasan terkait dengan tempat untuk haji dan umrah sama. Ya, maka yaitu batasan-batasan wilayah yang tidaklah boleh melewatinya bagi yang ingin haji atau umroh untuk melewatinya kecuali dalam keadaan ihram. Ihram ini status telah siap untuk menunaikan haji dan umroh dengan pakaiannya dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW telah terangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah telah menetapkan untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah. Antum tambahkan di buku antum keterangan kilometer. Dzulhulaifah itu
450 km ke kota Mekah ya, ini jaraknya kota Mekah. Wali Ali Syam, untuk penduduk Syam, Jufa. Jufa kasih dalam kurung 183 km. Wali Ali Najd, untuk masyarakat Najd, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu 75 km. Penduduk Yaman, Yalabna itu 92 km. Hunna lahunna, ini adalah mikot untuk ya mereka yang melewatinya, yang ada di sana, atau mereka yang melewatinya, bukan penduduk-penduduk itu. Penduduk-penduduk tadi yang Nabi telah sebutkan, penduduk Madinah, Syam, Najd, Yaman. Tapi untuk setiap masyarakat, orang yang lewatinya, siapa saja yang menginginkan haji dan umrah. Adapun bagi yang dia tinggal melewati atau setelah dari mikot-mikot tersebut, maka dia ihram sejak dia inginkan untuk haji atau umrah dimanapun dia inginkan. Hatta al-Makkah memang sampai masyarakat Mekah, ya dia dari Mekah. Itu hadisnya, kata penulis di akhir, faman ta'adda, maka barang siapa yang melewati mikot-mikot ini tanpa ihram, wajib baginya untuk kembali ke mikot sebisa mungkin. Kalau dia nggak bisa lagi kembali ke mikot, maka wajib baginya untuk bayar fidyah. Ini rinciannya nanti kita akan terangkan pada tempatnya. Yaitu dengan menyembeli seekor kambing di Mekah, dibagikan dagingnya untuk para miskin, orang-orang miskin, penduduk Al-Haram, ini penduduk Mekah. Amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit, adapun bagi orang-orang yang tempat tinggalnya, masyarakat yang telah melewati mikot, dia tinggal telah melewati mikot, ya, apa namanya, masuk sudah mikot dan seterusnya menuju Mekah, maka mereka ihram di tempat mereka masing-masing. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis tadi, ya, siapa saja yang tinggalnya melewati mikot, maka di tempat dia inginkan haji atau umrah, itulah mikotnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mikot tadi saya tambahkan keterangan jarak ya. Kalian catat tadi? Zulhulaifah berapa? Berapa? 450. Zatu Irqin? 94. Jufa? 183. Qarnul Manazil? 75. Yalamlat? Berapa? 52. Ini penting loh. Nanti antum kalau manasik, penting jarak ini. Apa sih pentingnya, Ustaz? Kalau sekarang ada kereta ya. Saya enggak tahu. Kalau saya terus terang, masa ada kereta saya belum pernah ke sana. Tapi kalau dulu sebelum ada kereta, jarak ini keperluannya adalah untuk kita mengukur ngira-ngira. Kita misalnya kalau kita mikotnya Bir Ali, jadi Zulhulaifah, mikotnya penduduk Madinah, berarti 450 km dari mikot ke Mekah. Itu ditempuh jarak berarti kurang lebih sekitar 4 jam atau 5 jam. 4 atau 5 jam. Nah, 4-5 jam ini berarti kita harus kondisinya siap dalam keadaan ihram. Laki-laki, kita pria harus dalam keadaan kain ihram terus sepanjang itu. Sepanjang itu pula kita harus melaksanakan sunnah-sunnah ihram. Sepanjang itu pula kita harus menjauhi larangan-larangan. Itu pentingnya jarak-jarak ini. Paham? Makanya harus tahu jarak-jarak ini. Untuk antum yang mau umroh, catat ini dengan baik. Tapi nggak tahu, sekarang kereta. Kalau kereta kayaknya katanya cepat. Dari Madinah ke Mekah naik kereta cuma berapa jam. Lebih cepat. Tapi yang jelas tetap, kapan kita sudah di mikot, maka kita sudah memberlakukan diri kita sebagai orang yang ihram. Orang yang ihram itu terikat dengan larangan-larangan, perintah-perintah secara khusus. Nanti kita akan bahas. Ada larangan-larangannya, ada perintah-perintahnya bagi mereka. Nah, inilah keperluannya mengetahui jarak. Kalau saya ngasih bimbingan, selalu saya kasih tahu ini. Ya, untuk jarak ini, nanti tergantung kita mikotnya di mana. Ya, paling seringnya orang Indonesia ambil mikotnya Madinah, Bir Ali atau Zulhulaifah itu. Paling umumnya orang Indonesia ngambil mikot ini. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masuk ke rukun-rukun dan haji-haji. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk membahas lebih dalam tentang haji, sehingga menjadi bekal untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk bisa haji dan umrah.
Semoga Allah mudahkan. Baik, sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Tanggal 2. Ada yang mau tanya enggak? Terkait materi dulu tapi ya. Kalau selain materi, mungkin nanti kita bahas. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Akhiru da'wah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.